sekolahan SD, di mana sekolahan ini sebelum terbengkalai, batang tubuhnya itu mereka makan. Halo sahabatku semua, jumpa lagi di channel YouTube Kijang Kara X. Pada cerita horor misteri kali ini kita akan bercerita tentang PW Gombel, Tanah Kalimantan. Jadi sahabatku semua, ini ada sekolahan SD di mana sekolahan ini sebelum terbengkalai sudah memakan korban sekitar 4 orang bocil. Jadi 4 orang bocil ini diduga telah diambil oleh sosok nenek tua yang berwajah sangat menyeramkan. Orang-orang bilang itu sejenis wewe gombel, tapi wajahnya hitam dan mukanya sangat mengerikan. Jadi orang pintar mengatakan, atau paranormal di daerah kami itu bilang, bahwa bocil itu menjadi tumbal kesaktian oleh nenek wewe gombel bermuka hitam. Jadi ketika para bocil itu satu persatu hilang sebelum sekolahan itu kosong terbengkalai, itu kalau nggak salah beberapa bulan sekali atau beberapa tahun sekali, kalau nggak salah itu ya, itu pasti akan ada selalu hilang bocil-bocil yang sekolah di situ, dan jasad mereka itu ditaruh di dalam sebuah lubang di tengah hutan. Jadi sebenarnya itu batang tubuhnya itu mereka makan, yang tertinggal cuma tulang belulang. Nah, konon katanya, pernah saya tanyakan dulu, katanya itu untuk menambah ilmu kesaktian. Dan lubangnya itu seperti sumur dalam, dan tulang-tulangnya dikumpulkan di situ. Diduga sekitar ada 4 bocil sudah yang hilang, dan sebagian orang pintar mengatakan ada yang kecebur di air. Kebetulan sekolahan itu dekat sekali dengan pinggiran sungai. Jadi sebagian warga ada yang mengatakan bocil-bocil itu hilang karena kecebur di sungai dan jasadnya tidak ditemukan sampai saat ini. Tapi kemarin ada paranormal dari kalau nggak salah itu Tegarong, dia mendeteksi ternyata bocil-bocil itu hilang diculik oleh wewe gombel. Jadi jasad mereka itu dimakan atau diambil sama wewe gombel Tanah Kalimantan. Mungkin khas Kalimantan atau gimana, dan tulang belulangnya itu disembunyikan oleh gombel itu di sebuah sumur yang dalam.